ini sebelah kanan terminal Batang, siasatnya yang ketiga itu merah. merah lagi. Jadi sebelah kanan terminal Batang, kalau ke kiri kita ke Untak, Unitomo, dan ada Perbanas juga ya. Ini jalan raya Ngindeng ya teman-teman ya. Di jembatan Panjang Jiwo selalu gitu ya, di antri panjang. Ini jembatan Panjang Jiwo teman-teman, situasinya jam pulang kerja seperti ini. Masuk ke jalan raya Prapen ya, mulai macet. SMP Negeri 39 Surabaya. Ini SMA Negeri 16 ya, sebelah kiri. Jadi di daerah sini ini bermunculan gedung-gedung baru teman-teman, terutama yang sisi sebelah timur ini hotel-hotel ya. Ini dari hotel pertama, Hotel Zest. Sana dikit Hotel Santika. Jadi memang banyak hotel ya di daerah sini yang tumbuh. Ini hotel baru juga, namanya Hotel Luminor. Tumbuh banyak hotel ya di sini ya. Hotel Yellow. Kanan itu ada Hotel Origin, terus di depan itu ada hotel juga Ibis Style. Jadi memang sayangnya jalannya nggak mulus dari dulu sini nih, nggak tahu kalau gelombang ya, tanah gerak ini selalu ya apa ya, nggak bisa nyaman repot. Hotel anyar kecil, oh iya ini. Ini Hotel MCI, Graha MCI. Entah apa hotel bukan ya, Graha MCI. Ke kanan Ayani, kita ke sisi kiri ke Jemur ya. Ini orang tersenyum. Enggak garisnya. Jalan Raya Jemur Sari teman-teman ya. Suasana pulang kerja di Jemur Sari, di ya sudah padat, cuma belum sampai seperti jam-jam normal ya teman-teman. Kalau jam normal itu kan sebelum pandemi jalan susah, jalan 40 aja. Ini coba kita lihat Ayani seperti apa suasananya ya. Juga sudah padat sekali. Kita ambil di posisi kiri teman-teman ya, karena kalau kanan itu ke Jemur Sari. Tahu ya macetnya. Itu kiri apa? Coba ini. Kiri ya. Padat enggak? Katanya lancar kiri ya, kita ambil kiri aja.
Ini itunya yang lurus ini yang kanan ini ke tembus Ayani. Sedangkan yang sisi kiri ini kita ke arah Frontage ya, Frontage. Frontage Ayani sisi timur. Oke. Dan biasanya kalau dulu kondisi normal di Frontage itu juga buntu nih, macet. Buntu ya, teman, kalau ini kelihatannya enggak sih. Kita mending ambil arah Frontage. Nyata kalau yang belah kanan juga lebih padat ini daripada Ayani tadi. Sisi Frontage ini sering macet padat karena apa? Terlalu banyak lampu ini ya, traffic light. Inilah lalu lintas di Frontage Ayani, memang selalu padat ya di sini nih jam-jam pulang kerja. Ini suasana Jalan Ahmad Yani. Sudah lumayan normal kembali. Lalu lintas sudah padat lagi. Ini jam pulang kerja. Inilah suasana di Bundaran Waru. Cukup padat. Saat itu zoom ke body saya kira kena ilus zoom ya, ini kena beraya kamera dulu ya, kamera kecil yang di kanan bawah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Inilah suasana kota Surabaya, dan ini sudah masuk ke arah Sidoarjo. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.